Jadi dibersihkan gitu ya, teman-teman. Aku akan teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel YouTube aku. Kali ini aku bakalan bahas tutorial masker memerahkan bibir secara alami. Dan kalian pasti gampang banget buat dapetin bahan-bahannya. Di rumah kalian pasti ada, ini dijamin pasti ada banget. Jadi buat yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube aku, terus like dan komen ya teman-teman kalau misalnya aku harus ngapain lagi. Dan kita langsung aja ya ke tutorialnya. Jadi, step pertama yang kalian lakukan adalah bersihkan bibir kalian. Kayak misalnya kalian bisa cuci bersih atau pakai pembersih. Kita bersihkan dulu ya. Nah, ini bibir aku hitam banget ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa langsung ngelihat hasilnya dari ini tuh gimana gitu. Dan di sini aku pakai pasta gigi dari formula yang Sparkling White. Jadi kalian bisa pakai pasta gigi apapun yang ada di rumah kalian. Terus sama menggunakan gula putih. Sini aku ada gula putih ya, teman-teman. Jadi step yang pertama kalian oleskan pasta giginya segini aja cukup ke bibir kalian. Ini gini ya tantangan. Kalian ratain aja ya teman-teman. Ratain. Terus kalian bisa scrub pasta gigi ini pakai gula putih, gula putihnya. Nah, sekrup gitu. Dan aku akan taruh dulu aku akan taruh dulu gula putihnya di pasta giginya seperti ini. Lalu aku akan sekrup memutar. Setelah kalian sudah mencampurkan pasta gigi dan gula putihnya, terus kalian bisa sekrup di bibir kalian memutar. Jadi dibersihkan gitu ya teman-teman. Aku akan bersihkan ini. Jadi sel kulit tadi ini di bibir aku terangkat yang hitam-hitam tadi ya teman-teman. Ya kalian scrub aja pakai gula pasirnya. Gitu. Setelah aku udah scrub yang di bibir aku, terus aku rapikan biar nggak lebar kemana-mana. Dan aku akan tunggu masker bibir ini sampai 10 menit sampai 20 menit. Oke. Aku bakal tungguin. Dan kita akan lihat hasilnya. Dan ini setelah aku diamkan selama 15 menit ya teman-teman. Aku ambil tengahnya aja. Jadi antara tengah-tengahnya 10 menit sama 20 menit ya, 15 menit aja lah ya plus. Jadi aku udah diamkan selama 15 menit dan aku akan apa ini, Mbak. Kita akan bersihkan pakai tisu dulu. Ini ya teman-teman, jadi kayak hasilnya tuh nggak signifikan langsung merah banget, enggak. Jadi kalian harus emang harus butuh kayak perawatan rutinnya, misalnya menggunakan masker ini rutin gitu, mau seminggu berapa kali apa gimana. Jadi biar hasilnya tuh signifikan kelihatan gitu teman-teman. Tapi so far ini tuh kayak buat lama-lama tuh dari coklat itu kayak langsung ke bibir kita itu menjadi warnanya cerah gitu, agak cerah dari sebelumnya. Jadi kalian bisa coba ya di rumah.